mamamu kok makasih begitu? Tahun kasih begitu. Jadi ini sudah meresahkan orang tuanya, jadi sering dia ancam orang tuanya karena dia minta uang tapi tidak direspon. Nah, akhirnya anaknya ini mengamuk, bahkan sampai memukul orang tuanya dan membakar rumah. Jadi tadi pagi saya selaku Babin Kamtibmas sudah mengingatkan untuk tidak mengulangi. Tapi ternyata sore ini ada laporan kembali, dia berulah lagi, jadi terpaksa kita amankan. Go, go, go.